Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Dua bekas ahli parlimen PKR Parti Keadilan Rakyat, Samsul Iskandar Mat Akin dan Chan Ming Kai dilantik sebagai setiausaha politik kepada Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim. Samsul diberi gelaran Ketua Setiausaha Politik. Bercakap kepada The Vibes, Samsul berkata dia mempunyai tugas berat menanti kerana dia dijangka membantu Perdana Menteri melaksanakan dasar. Rakyat mempunyai harapan yang tinggi terhadap kerajaan ini dan oleh itu kita perlu bekerja keras sebagai satu pasukan dan menyokong kepimpinan Perdana Menteri, katanya. Samsul, 47 tahun, juga adalah seorang peguam dan pernah menjadi ahli parlimen selama dua penggal. Kerjaya politiknya menyaksikan parti meletakkannya sebagai calon di tiga negeri berbeza. Pelantikannya tidak mengejutkan kerana dia dikenali sebagai penyokong setia Anwar Ibrahim selama dua dekad. Semasa pilihan raya 19 November, dia diletakkan sebagai calon Pakatan Harapan PH bagi Bagan Datuk dan hampir menyingkirkan penyandangnya, Dato Sri Ahmad Zahid Hamidi. Pelantikan Samsul dan Chan berkuat kuasa pada 1 Disember. Chan menulis tentang pelantikannya di laman Facebooknya malam tadi dan menyifatkan tugasnya sebagai cabaran baru. Bercakap kepada Malaysia Kini, Chan Ming Kai berkata tugasnya adalah untuk membantu Perdana Menteri dalam apa jua cara yang perlu. Saya akan melaporkan apa yang sebenarnya berlaku di lapangan, kata Chan Ming Kai dalam jawaban ringkas kepada Malaysia Kini. Sejak 2008, Chan Ming Kai juga telah menjadi ahli Parlimen Parti Keadilan Rakyat PKR di tiga negeri berbeza. Bagaimanapun, dia tidak diturunkan untuk pilihan raya baru-baru ini.